Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game The Many Pieces of Mr. Cook. Ya, gue cukup kesel sih sama permainan yang terakhir karena gue udah record sampai 2 part itu dua-duanya ngalamin error atau ada bug lah. Dan setelah itu gue gak mainin selama beberapa minggu lah. Habis itu ada beberapa kali update sih. Mudah-mudahan update itu benar-benar bisa menghilangkan bug-bug yang ada, jadi mainnya lebih nyaman. Jujur sih puzzle-nya seru-seru banget dan butuh pikiran yang cukup aneh untuk nyelesain puzzle-puzzle itu yang unik banget sih. Dan pastinya itu bakalan susah banget sih ditebak. Jadi kita mesti set pikiran kita tuh jauh lebih aneh lagi untuk mainin gamenya sih. Ya, kita coba aja langsung masuk ke gamenya. Apakah bug-bugnya udah pada hilang atau belum? Kalau belum, ya gue kayak bakalan berhenti mainin gamenya. Nggak tahu karena udah terlalu bete aja sih pas main bug-nya parah kayak gitu. Bug-nya udah masuk kategori yang mengganggu sih menurut gue ya. Kalau misalnya minor-minor sih nggak apa-apa. Yaudah, kita langsung masuk ke gamenya. Yuk. Oke, seingat gue kemarin sih sampai sini dah. Soalnya tadi itu gue terpaksa harus ngulang dari chapter awal ya. Chapter awal dari yang ini ya. Which is... Waktu dia udah berhasil ngancurin gemnya itu sih. Ya. Dan kita lanjutin gamenya. Terakhir kayak gue sempet... Terakhir itu kalau nggak salah gue pas lagi ini, terus gue nendang ini ya, salah gitu, terus error. Kemarin itu gue pengen coba ini. Gue lupa, udah nyoba atau belum ya? Kok seinget gue udah nyoba ya? Terus... Kita pakai ini. Nah, gue pengen nyoba ini. Enggak, kemari. Coba. Oh, kebalikannya. Loading, tiba-tiba. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terus juga follow aku sosmed gue ya. Thank you. Masih loading ternyata. Lama juga. Tiba-tiba patah gitu. Bentar. Ini ya di... Aduh, jadi apa nih? Lah, makhluk ini lagi. Oke, ada pipa tuh. Kayak kita bisa naik. Salah. Kalau dia mah gak nyampe. Yang tadi kemana ya? Ada roda. Ada hubungannya kah? Bisa gitu. Oke. Balik ya. Udah. Nah,
gue nggak bisa keluar hint. Atau ntar. Oh, jadi kita harus ke situ. Ntar, mana nih? Membingungkan. Oke. Apa itu buat nanti ya? Berarti kita harus cari cara untuk naiknya dulu. Oke, oke. Ntar gue balikin dulu. Ah, gak nyampe. Dih, kocak. Tadi udah hampir tuh. Satu, no. Ini lu tinggal kasih bus aja gitu udah nyampe loh. Serius. Oh, tunggu, tunggu. Eh. Tukar, coba. Jadi bola dong. Oke. Oh, wow. Coba gue balik deh, coba bang. Coba kalau gue ke situ, gue kemana? Soalnya kalau ke situ tadi ke tempat satu lagi, ke tempat sebelum. Mana sih? Dia tuh nggak bisa gerakannya simultaneous ya. Jadi si kepala gerak sama kaki gerak itu nggak bisa. Jadi harus satu-satu. Salah satu kejelekannya itu sih. Oke, kita cari tahu ini kemana. Oh, kunci ya, nggak nyampe juga. Kok ada dia? Kok bisa ada dia? Berarti kita ke atas ya. Sebenarnya sini ada jalan nggak sih? Oh nggak ada. Berarti kita harus balik lagi. Gue kemarin potong video per berapa dah? Gue lupa. Oh iya, gue puterin dulu. Naik lagi, naik lagi. Oke. Tuh kan. Aduh. Nggak bisa di abort gitu loh. Ah, capek. Udah gua klik. Ini lagi ya. Ih. Gua udah klik itunya loh. Masa harus dua kali sih?
gue udah klik ke situ kan, tapi enggak. Oh, ini bisa. Tadi enggak bisa. Hah? Turun. Kita gantian. Ketinggian. Gak ada keinginan untuk nendang. Oh, jangan-jangan gue harus klik juga ya. Bentar. Oh alah. Oke, berarti balik lagi, capek banget dah. Oke, kita lihat apakah berhasil. Oke. Lucu banget. Taunya jatuh. Apalagi ini. Kok jadi laba-laba sih? Hah? Ngapain sih? Ini masih cutscene? Enggak. Tiba-tiba gitu. Gue belum mencet apa-apa loh. Pusing gue. Apakah gue udah terlalu benci sama bug-nya, jadi gue kayaknya jadi kesel mulu gitu loh. Padahal game-nya bagus loh. Ini gue gak bisa gerak soalnya. Terus gue juga gak bisa tukar-tukar siapapun. Pasti kayaknya gue ada yang kelewat deh. Ada yang harus gue lakuin dah di sequence yang tadi. Apa ya? Terus gue gak bisa ngeganti mainin si kaki ya. Jadi kita cuma bisa mainin si pala doang. Gila, ini dituntut untuk mikir cepet deh. Gue dari tadi gak merhatiin lagi apa-apanya. Nah, ini gue kursor masih belum lihat. Oke. Kok gue ditinggal sendirian dari sini? Ngomong-ngomong, apakah ada hubungannya sama ini? Bawah pala deh, soalnya itu kayak ada tempat ngumpet gitu sih. Gue nggak tahu tujuannya buat apa. Kita coba, soalnya nggak ada jalan lain lagi kayak. Aduh, loadingnya lama banget. Kenapa ya?
Apakah karena performance di Nintendo Switch atau gimana? Ini gue baru lihat pundak gue putih. Kenapa tuh? Di aneh. Ah, bentar. Bisa juga. Nah, itu dia. Wah, timing gue buruk nih. Tadi masuk ke kepala juga gak bisa kayak. Atau timing gue yang kurang tepat deh. Oke. Kita coba siap-siap ya. Ya kan tadi gue salah kayak pencetnya. Oke. Tuh. Sekali lagi. Oh. Apaan ini? Hah? Mesti masuk lagi dong. Itu kenapa lagi nggak glitch gitu gearnya? Nah, ini opsi apa nih? Gue di mana ya? Oh, gue masih di dalam kepala. Ini harus kemana nggak sih? Gue nggak bisa ngapa-ngapain loh. Oh. Oke. Lah. Dia berdiri tidak pada objeknya. Wah, ini benar-benar masih ngebug apa ya? Nggak diurusin apa? Oh, ini. Joget-joget. Gue harus keluar nih. Ini ngebug sih ini. Dia nggak ada pijakannya itu. Nggak nyatu. Ya, terus kalian udah berkumpul ini. Nah.
iya nih semuanya juga nggak nyatu sama objeknya. Sama environment-nya. Kita udah gak bisa kesana ya. Hindah. Oke. Ternyata kita disuruh main musik. Ini siapa yang gue gerakin? Hah? Ih, aneh. Parah-parah. Akhirnya mereka bersatu. Bak parah ini. Wah, kacau. Pak, asetnya ngebug nih, Pak. Asetnya ngebug ini. Halo. Baru nyadar. Hah? Jujur gue bingung banget sih ini kok tiba-tiba kelar. Hah? Gak ngerti gue. Gue harus review tipis-tipis nih. Apa ya? Aduh, secara puzzle sih dia emang oke sih menurut gue. Maksudnya penyelesaiannya tuh benar-benar absurd banget, di luar nalar gitu loh. Makanya dia ngasih hint yang benar-benar berguna banget sih buat gue. Karena kalau misalkan gak ada hint itu, gue benar-benar stuck banget, mau ngarah kemana pun gue nggak tahu, nggak ngerti gitu. Tapi ya, gimana ya? Ya ini, oh gue pikir ngebug, gue pikir ngebug lagi, apa layarnya jadi kecil gitu. Ini masih ada lanjutannya. Ayo lo. Ih, ada suaranya. Kayaknya baru kali ini ada suara. Hah? To be continue. Ini full game kan? Bukan demo kan? Kok to be continue? Maksudnya ada sequel ya? Wah, makin bingung gue makin... Ini game sih emang absurd banget sih. Cuman gue gak nyangka segini absurdnya. Lah ini ngeplay sendiri. Lah ini si itu. Ngapain ya? Ini adegan baru ya?
Apa ini? Kok tiba-tiba ada kertas di atasnya? Entar itu 0/12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Cuma 9. Gue gak paham ya. Aduh, gak ada apa-apa lagi cuman kayak gitu. Ya mungkin masih ada lanjutannya karena itu gue gak tahu. Ya nanti gue coba. Tapi mungkin sekarang sampai situ dulu kali ya. Berarti gue gak jadi nge-review nih. Nanti nge-review abis itu. Tapi gak tahu sih, males banget gue kayaknya sama game ini. Padahal potensinya gede banget. Terus juga ya, speechless gue. Maksudnya gue suka sama puzzle-nya, gue suka sama tipe permainannya. Tapi bug-nya itu loh, rese banget dah. Apalagi yang terakhir itu, gue udah mulai ngerasa aneh pas kok tiba-tiba karakternya bisa di luar environment-nya gitu loh. Nggak nginjek pas gitu. Aset-asetnya kok berantakan. Terus pas lagi mau ending itu, terakhir pas mau ke kredit malah jadi still frame gitu di depan frame yang lagi berjalan. Gue gak tahu sih, ini sayang banget sih. Mungkin ini juga kejadiannya di Nintendo Switch doang mungkin ya. Kalau di konsol lain mungkin gak ada masalah kayak gini. Atau mungkin ini cuma gue yang alamin doang, kalian gak ada yang ngalamin. Ya udah, berarti gue emang suwe aja sih. Yaudah, mungkin sampai sini dulu kali ya. Nanti gue lanjutin kalau emang gue mood. Kita ketemu di part selanjutnya. Thank you banget ya udah nonton. Bye-bye. We'll be right back.